sudah full, miras mata wayang udah full. Robame beran, serius robame. Nah, dari pintu belakang yang mau naik banyak banget. Pintu belakang coba lihat. Ya ya. Robame cak. Mau jatuh, Bang. Pol penuhi pol puncak mudik Natal tahun 2022. Via arteri aja udah penuh. Pol penuh. Nah ini nih. Buset. Langsung turun di sini. Dan digeruduk-geruduk ini. Langsung ke tengah jalan. Langsung di tengah jalan. Bye ya ya. Halo, selamat sore dari Braan Kediri Jawa Timur kawan-kawan. Update kembali untuk situasi Braan kali ini H-1 ya. Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Situasi sudah padat sama pemudik ini. Di pameran mata wayang nih. Coba nih antri-antri. Puncak mudik kali ini, puncak mudik Natal untuk tahun 2022. Di belakang tiba juga Jaya Kuning arah ke Ponorogo. Rawame bos, sumpah langsung rawame. Pol. Untung hari ini belum hujan nih. Coba nih. Sudah full miras mata wayang udah full. Dah. Langsung berangkat lagi, enggak pakai lama. Dan ini barusan saja tiba bis Bagong jurusan Tulungagung. Bongkar penumpang langsung bongkar penumpang. Di shelter arah barat sedang ada bis Jaya Kuning arah Ponorogo tadi. Wah, kerek sing mudun rek. Dan bis Bagong nggak pakai ngetem kan, kalau langsung berangkat lagi Bagong 7949. Barusan saja tiba bis Bagong Ranggalek itu. Dan di belakangnya sini pas ada sumber, ada Sugeng Rahayu. Dua cuy, ada dua. Persiapan berangkat lagi. Tanpa ngetem ya dari tadi. Oh, disuruh duluan. Naik semua nih, naik semua. Soalnya di belakang ada Sugeng Rahayu lagi kan, kawan. Nah, itu ada lagi. Merapi Raya berangkat. Bagong coba lihat. Penuh. Dan ini dia kan, ada Sugeng Rahayu juga. Langsung berangkat lagi, ketat. Dua sumber. Langsung di tengah jalan kalau naik. Tanpa ngetem soalnya ini. Oh, sekarang tiba yang Bandung nih. 7657. Ini tiba Pelita Indah dan sepertinya langsung berangkat lagi nih kawan-kawan. Patas Pelita Indah.
Kali ini tiba Jaya Ponorogo. Sama belakangnya tiba Semarang tuh kawan-kawan. Belakangnya kelihatan Sugeng Rahayu Semarangan tuh. Belakangnya tepat. Nah itu. Rawam eca. Oh belakangnya ada lagi Patas. Patas Cilacap. Rawame beran serius rawame. Ini lagi nurunin penumpang dulu bis Jaya. Yang mau ke Madiun pasti naik ini. Soalnya kalau Sugeng Rahayu Semarang nggak masuk Madiun tuh. Semarangan tiba. Jaya berangkat soalnya. Semarang tiba. Para penumpang langsung pada naik. Banyak soalnya kalau yang nunggu Semarangan. Belakangnya tepat juga langsung tiba Sugeng Rahayu Cilacap. Tuh belakangnya ada Bagong tuh, belakangnya ada Bagong. Rawame pol rawane pol. Oh dapat Solo 3. Ini ada lagi yang mau naik tapi nurunin penumpang dulu. Di sana ada Bagong sama Harapan Jaya yang tiba tuh. Dua bis Viatol tiba bareng. Sekarang ini 4 bis gandeng ya, Ki. Semarangan, Patas, Bagong sama belakangnya Harapan. Pada lari semua, pada lari langsung untuk naik ke Sugeng Rahayu Semarangan. Cuman enggak tahu nih masih cukup atau enggak. Diprediksi hari ini adalah puncak mudik kawan-kawan, puncak mudik Natal. Semarang berangkat 7.379. Sugeng Rahayu Patas Cilacap maju. Ini satu rombongan kawan-kawan, satu rombongan mudik. Pawan noh. Naik. Beraan sibuk banget pokoknya. Berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 penumpang satu rombongan. Langsung di tengah jalan ini. Harapan Jaya Patas berangkat langsung. Kemudian Bagong disusul. Gandeng. Bagong penumpangnya masih berdiri-berdiri Bagong. Belakangnya Harapan Jaya Tulungagung. Tulungagung semua ini. Dian rawame. Oi. Operan dari 3 bis Viatol tadi kawan-kawan. Beraan penuh rawame beran. Sampai sana-sana udah full sama penumpang. Puncak mudik Natal. Ini berangkat langsung nih Harapan Jaya via arteri. Arah ke Trenggalek, langsung Trenggalek kalau ini. Via arteri loh, ngadek-ngadek rek. Ini sekarang tiba bis Jaya kawan-kawan, Jaya arah Ponorogo. Jadi para penumpang yang mau ke Nganjuk, Madiun, Ponorogo, langsung naik ke bis Jaya ini kawan-kawan. Ini tiba lagi nih, Patas. Turunin di sini atau ada yang naik nih? Oh, langsung nurun di sini soalnya kawan-kawan. Kenapa nurun di sini? Soalnya tiba bareng sama yang Harapan Jaya ATV ini. Tiba bareng soalnya. Jadi shelter sudah nggak cukup. Dapat poin dari pintu belakang. Seatnya coba lihat, rapat, sudah full. Dapat poin lagi. Bagi hampir semua bis panen ini, semua bis panen untuk hari ini.
Sugeng Rahayu Patas Cilacap berangkat kawan-kawan 7.2.17. Dapat banyak penumpang. Langsung berangkat juga nih. Iya, langsung berangkat. Harapan Jaya 7.4.10 yang tiba bareng sama Patas Harapan Jaya tadi. Berangkat sekarang. Penumpang masih penuh, ya. Ye. Penumpang full. Rata bangku. Mira tiba sekarang. Mira Cahkarjo 7.8.19. Astaga, penuh Mira wesan. Dari pintu belakang yang mau naik banyak banget. Agen Beran bilang selak penuh. Pasti penuh banget nih. Sampai antri cak wesan cak. Cukup atau enggak nih? Udah enggak cukup rek. Oke. Naro bagasi dulu barang-barangnya. Oke. Mira berangkat Mira. 7.8.19. Sementara itu tiba Harapan Jaya sama Haryanto belakangnya. Penumpang beludak. Oh, HR Demang itu sebelahnya. Masih dapat poin. Penumpang wis bener-bener rawame pol. Nah, ini HR Demang. Ini rute Jombang Jakarta kalau HR Demang ini. Dan by the way, sudah mengalami peningkatan volume kendaraan juga di sini. Coba nih lihat penumpang operan dari Harapan Jaya tadi nih. Sekarang langsung berangkat lagi. Pawan nucak wesan. Berita indah yang via arteri ini 7.4.10. Eka Semarang. Wah, penumpang numpuk saiki 7.5.17 Eka Semarang. Dapat penumpang Solo, Semarang juga. Setelah mengangkut penumpang, langsung berangkat lagi tanpa ngatem lama-lama. Sugeng Rahayu tiba tuh. Pintu belakang coba lihat. Rawame pol sore iki pol. Hari ini diperkirakan puncak mudik Natal tahun 2022. Dibandingkan sama kemarin, jauh lebih ramai sekarang, serius. Lagi antri yang masuk nih. Masih terus yang naik. Coba lihat yang dari pintu belakang. Yang dari pintu belakang sudah press. Wis nambah satu penumpang aja, wis raiso kira. Sekarang yang tiba Eka Bumi Ayu kan, kawan. Eka Bumi Ayu. Turun juga, Bumi Ayu.
langsung berangkat lagi sekarang, selesai mengangkut penumpang. Lalu lintas Beraan Pol Ramene Pol. Di sana tiba bareng tuh, Patas Serpanjaya sama Bagong. Patas berangkat duluan. Patas udah sampai full. Penumpang yang ini aja belum terangkut semua, sekarang sudah ditambah lagi penumpang operan dari bis Bagong. Wah, tambah numpuk di Beraan lagi penumpangnya. Berangkat lagi Bagong ora ke Trenggalek 7909. Itu persiapan Mira Moza tiba. Panen Mira, panen lagi. Coba lihat. Pol penuhi pol puncak mudik Natal tahun 2022. Pelita Indah Santri Beling. Wah, ini pun udah full, pol. Mira juga persiapan berangkat. Mira belum bisa ngabisin penumpang di sini nih, masih banyak banget di sini. Sekarang tiba Eka. Belakang Mira tadi jurusan Purwokerto Bubut Sari sekarang yang tiba. 7357. Ayo jalan. Masuk. Ayo. Penumpang Purwokerto. Purwokerto naik 2. Eka Purwokerto persiapan berangkat sekarang. Meh kan HP-nya naik rek. Nah. Coba lihat. Belakangnya ada Jaya. Ada Jaya. Dua bis. Penumpang dihadapkan dengan dua pilihan, yang mau Sugeng Rahayu langsung naik, Jaya pun juga langsung naik. Sama-sama lewat Madiun. Kalau mau ke Ponorogo jelas naik ke Jaya. Langsung berangkat. Langsung. Ditempel, Bos. Sekarang ini yang tiba Harapan Jaya yang via arteri langsung ke Trenggalek ini. Via arteri aja udah penuh. Pau penuh rek. Tiba Mira sekarang kawan-kawan. 7266. Genggi. Malam Natal. Apa trek? Wah, nggak bisa masuk pedagangnya. Dan sekarang ini di shelter bis Kediri Telungagung Trenggalek yang padat banget penumpangnya.
Sekarang ini tiba yang Patas, kawan-kawan. Harapan saya Patas arah ke Tulungagung. Patas saya wes full. Untuk bis Patas ini yang naik cuma 1-2 kawan-kawan. Berarti banyak yang nunggu bis ATB. Nyari yang ekonomi para penumpang nih. Yuk, berangkat, berangkat, berangkat. Tiba Pelita Indah nih. Ya, aku nih pasti banyak banget yang naik Pelita Indah ini, yakin lah. Ini lagi nurunin penumpang dulu nih, lagi nurunin penumpang dulu. Nah, sekarang ada yang naik. Tiba gerudukan. 3 bis, sekarang 3 bis. 3 bis jurusan Kediri Tulungagung, Galek. Gabis, ada yang mesin belakang 1626 RC. Nah ini nih, buset, langsung turun di sini. Setelah ini ganti penumpang yang arah ke barat, yang gila-gilaan banyaknya nih, serius. Langsung bongkar penumpang, bongkar penumpang. By the way, Pelita Indah tadi sudah berangkat terlebih dahulu. Yang di sana. Pas ono. Perkudoro pas ada Sugeng Rahayu tiba. Pas. Bakalan di sini, bakalan di sini. Dan digeruduk-geruduk iki. Langsung ke tengah jalan. Langsung di tengah jalan. Luar biasa. Ini lah bener-bener langsung di tengah jalan loh nih. Luar biasa. Operan dari 3 bis. Dari pintu depan juga. Rawa merek. Waduh, udah mulai klakson-klakson yang di belakang. Sepertinya nggak cukup nih. Cukup nggak itu? Belum gerak, belum gerak. Pintu belakang belum gerak. Dari pintu depan juga belum selesai itu. Waduh, pas onok kereta, rek. Belum bisa ditutup loh itu. Nyaris. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup sampai di sini dulu video update untuk H-1 Natal. Bagi kalian yang mempulang kampung, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Sebenarnya ini masih ramai di sini, cuman udah waktu maghrib, saatnya ibadah dulu lah. Saya sudah cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton hingga selesai dan tunggu video selanjutnya. See you next video.